artis Kartika Putri memang sempat membuat publik terkejut dengan postingannya yang tiba-tiba saja meminta netizen untuk membantunya menghapus semua foto-fotonya saat tidak memakai hijab. Keputusannya ini lantaran baru-baru ini Kartika memutuskan untuk memulai proses berhijrah dengan memilih menggunakan hijab. Tentu saja hal ini membuat publik penasaran cerita di balik keputusan wanita 27 tahun ini berhijrah. Sebenarnya kemarin-kemarin tuh memang dari dulu masih kecil pengen hijrahnya umur 30 tahun, cuman pas kesini-sini mikir nyampe gak ya umur 30 tahun, karena belakangan ini kebanyakan nonton YouTube, ceramah-ceramah dari semua yang aku dengerin, nyampe gak? Bener juga, terus banyak maunya, doanya nyampe gak gitu, terus dibilangin juga kalau masih buka aurat dari rumah keluar tuh yang dampingin bukannya malaikat tapi setan gitu. Awalnya gak nyaman dulu diliatin orang, selalu bete. Sampai di titik pada saat cipika-cipiki aku merasa gak ikhlas. Kok gak ikhlas ya cipika-cipiki gitu. Ih gak mau deh teh. Ke manajer aku, teh aku gak mau. Terus pada saat aku nolak teman-teman artis pun yang laki-laki, sok lu, sombong lu, sok cantik lu dan lain sebagainya gitu. Pada saat aku menghindar pun kadang-kadang orang nyosor doang. Aduh gimana nih caranya aku buat menghindarin semuanya gitu. Ternyata ya perbaikin diri aku, cara pakaian aku. Kalau kayak sekarang gak mau salaman pun aku begini, jadi masih pembenaran gitu. Setelah cukup lama berdialog dengan diri sendiri, rupanya yang menjadi salah satu alasan terbesar Kartika berhijab lantaran dirinya juga mendapat sebuah mimpi yang menjadi tamparan keras untuk Kartika. Sampai di bulan Januari awal tahun baru, aku mimpi aku disolatin sama mama, ngajiin sama mama, kondisinya aku jadi mayit. Di situ aku gak terima bahwa aku gak mau mati dulu, gak mau. Bangun tidur, jantung berdebar-debar, semenjak dari bulan Januari itu jantung gak berhenti berdebar sampai aku ulang tahun pun tuh kayak kok gak happy pada saat semua kumpul, semua sehat, semuanya ada. Aku bersyukur ya Allah keluarga aku kumpul semua sehat, fans semua kumpul. Kok ada yang gak happy di diri aku, gak tahu apa. Pulang aku sholat, nangis, kayak ada resah. Terus tiba-tiba gak tahu ada angin apa, terus tiba-tiba tobatan nasuha bahwa ya Allah minta maaf setiap kali disujud itu tuh kayak ngerasa banyak dosa nih ya, apa ya, introspeksi diri. Aku tuh dosanya di mana ya, jahatin orang, insya Allah enggak. Zolimin orang enggak, berbuat yang lain-lain enggak. Aku sih insya Allah hari ini mudah-mudahan seumur hidup sampai meninggalnya aku.